Luka besar hati di lima, roh kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Tapi kalau itu dikasih oleh Tuhan Yesus, Maria dan Yesus, kalau segala tahunnya, dan itu kita dan baik. Bahasa kita, orang tua, bahasa zaman now, galau, Bapak Ibu. Ya, Maria dan dua. Pernah itu bersama dengan Yusuf kan? Dan kedua, Maria sempat pikir apa? Nah, diri kami, Bapak kami. Dan tadi seorang Yahudi. Seorang perempuan yang belum punya suami yang sah, tiba-tiba tidak pakai berbadan dua, itu pasti hukumannya di dalam atau dalam pasal kita. Ya, itu yang pernah dipikirkan Maria waktu itu. Meskipun dia akan dikenakan sosial, kenapa? Dia lebih orang. Kalau ke dalam itu ada dalam hati Maria, tiba-tiba saja malaikat datang menghampiri dia dengan meyakinkan. Bahwa yang ada dalam rahimmu bukan hasil perbuatan dengan Yusuf, dan juga hasil perselingkuhan dengan pria lain. Tapi bayi yang ada dalam rahim itu adalah perasaan dari Roh Kudus. Tenanglah sudah dan jiwa tubuh Maria. Ada yang kira seperti yang disitu belajar. Waktu Roh Kudus turun di dalam hati, pikiran, perasaan Maria. Apa dampaknya? Belajar rohani, berpikir. Kau dikasih dalam Kristus. Kita ini tidak bisa menghindar dari berbagai masalah, persoalan, dan pergumulan. Tidak bisa kita hindari. Tadi malam seorang pengusaha dia bilang bisa simpah Tony. Kenapa Pak ya? Kok misalnya saya tidak pernah ada utang karena? Kok nggak bisa saya selesai Pak? Karena misalnya beliau ini berat. Usaha yang lembut ini. Karena yang buat hacker kembali. Bisa mutasi orang. Wali mafia sana. Kehidupan rumah tangga suami. Anak-anaknya hancur-hancur Bapak Ibu. Dan dia meminta. Atau ini sudah lebih dari 20 tahun. Saya berdoa, saya berkumpul. Tapi saya bilang nggak ada Tuhan bekerja. Nggak ada. Nggak ada perubahan Pak. Bukan yang saya lihat, semakin saya kencang berdoa. Bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun. Rasanya, hati bertambah besar. Ini kasih terus apa masalahnya? Sehingga ibu tidak melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tidak lain, tidak bukan. Karena kehadiran Roh Kudus belum ada di dalam. Benar, Bapak. Ini harus berbicara orang yang sibuk, orang yang super sibuk melayani. Baik di gereja dan juga di pelayanan pelayanan luar negeri. Siapa sih? Ya, sini cerita. Hampir tiap minggu dia jadi web. Tapi ini saya katakan kepada Bapak ini. Saya tidak betul berpikir kalau kita sibuk melayani, sudah pasti kita kuat menghadapi masalah. Oh. Aku kita merasa lemas, panjang panjang kali lebar. Siapa menghadapi persoalan perundang? Kira-kira ada dalam diri kita. Harus belum ada dalam diri kita. Tidak ada dalam hidup Maria itu diberikan kekuatan pengharapan dan penghiburan. Sehingga dia tidak takut dengan apa yang sekarang. Sehingga dia tidak takut dengan kemungkinan-kemungkinan sanksi sosial yang akan ditujukan kepada dia. Itu merasa kita karena dalam diri dia memberikan dia penyakitan, pengharapan, penghiburan. Kalau ada yang lain yang dalam lain, bukan hasil kecelakaan. Bukan hasil kecelakaan. Itu. Bisa teguh. Karena pergumulan waktu Yesus ada dalam rahimnya.
Kapanan Roh Kudus sama. Roh Kudus yang dimiliki oleh Maria adalah Roh Kudus yang sama yang hari yang diisi dalam hati kita. Untuk masuk dalam pikiran kita. Untuk pikiran kita menghasilkan penghiburan dan kekuatan. Menghadapi berbagai tekanan masalah perhubungan. Dan ini. Roh Kudus tidak lagi pelibatan kita dalam pelayanan. Seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal ya? Ya hanya Roh Kudus minta bertobat dari dosa. Iba coba simpel simpel ada apa? Tidak perlu seperti di Yerusalem. Tidak perlu. Di tempat di mana kita berada hari ini. Doa juga ada. Pertanyaannya, maukah kita buka hati dan pikiran itu aja? Kasih ibu tadi malam dia bilang begini, aku bisa ada guna rencana supaya suami saya ini bertobat. Seru aja dia ke Yerusalem untuk yang ketiga kali. Sabi. Bukan ke Yerusalem itu sangat suci. Dimana Tuhan lahir, mati, dan dibangkitkan dulu. Israel itu sekarang enggak sama persis seperti tanah di daerah Indonesia. Artinya orang tidak berdiam diri hanya di Israel. Israel, no, no. Dan itu bekerja dan berkarya di seluruh republik ini. Seluruh negara di dunia ini. Asal kita buka hati bertobat dengan ini. Maka saya bilang, jangan semua berdoa. Bagaimana sosok supaya saya betul? Ibu harus lebih setia berdoa. Jadi karena belum ada tanda-tanda berubah, lalu ibu macet berdoanya, mandek, macam itu. Karena Tuhan katakan, berdoa. Walaupun kita tidak berdoa dengan mata kepala, ini komplit. Pertobatan dan berubah, dan banyak berdoa. Karena kesetiaan kita berdoa itu seringkali Tuhan terus itu kita lakukan dulu. Berdoa Tuhan akan mengubah menjawab apa yang kita lakukan. Itu saya. Karena saya yakin suatu saat suami ini akan Tuhan kasih kesempatan untuk bertemu saya untuk saya injili. Saya yakin banget itu. Tapi ada bagian yang harus saya cintai.